Halo teman-teman semua, balik lagi dengan aku Tugu Boy. Di video kali guys, aku jadi putra duyung. Ekor kuping lagi. Ya ampun, aku hanya bisa lompat dan berenang. Berenang ke atas tak bisa begitu ya. Di sini kita bakal ngebangun sebuah kerajaan bawah laut teman-teman. Oke lah kalau begitu, sebelum kita mulai video kali ini kita bakal joget dulu. Jangan lupa subscribe, buat yang belum subscribe tembusin Tugu Boy channel ini, 1 juta subscriber sedikit lagi begitu ya. Kasih like-nya juga. Waduh, udah Tugu Boy, jangan banyak gaya begitu ya kan. Langsung pertama-tama kita bakal kolektor dulu ini. Mantap. Apa itu? Sabun. Masih tuh boy. Ya masih belum bisa guys. Kita harus ngebikin sebuah kayak, oh iya lupa aku ya. Ini dia nih, tentacle drop. Nah ini dia guys. Oke sabar ya. Ini ada wall trim satu. Apa itu? Di sana juga ada semacam kayak chest. Coba kita buka. Wah lumayan, isinya banyak guys. Nah, tentacle dropper menghasilkan beberapa kerang. Kerang bakal masuk ke dalam kerang besar. Kemudian nanti kita bakal mendapatkan duit di sini. Gold to collect. Mantap guys. Oke, aku dapat 2400. Pertama-tama kayaknya bakal kutambahkan dulu beberapa tentakel-tentakel yang baru di sini begitu ya. Seaweed upgrade, let's go. Nah, widih, jadi kerangnya makin mahal ya. Ya nggak sih? Udah ngelewatin seaweed-seaweed itu kan? Masuk akal. Sabar, sabar. Coba aku bakal cari lagi. Barangkali ada chest-chest yang, oh itu dia chest-nya, ada di sebelah sana guys. Untungnya kita pakai zoom mode on. Mantap. Apa ini dagger? Oh my god, kita bisa PvP dong ini. Sesama antar putri duyung, kita bakal mempertahankan kerajaan bawah laut kita begitu ya. Coba lihat, aku adalah putra duyung. Kita bakal menjadi kesatria guys. Atlantean Blade, mahal cuy. 2500. Sabar ya. Di sini ada nggak? Biar langsung tambahin koin. Biar tidak terlalu lama. Ih cepet juga ya kan? Ih cepet juga guys. Mantap. Langsung terkumpul banyak. Ark support, pilar. Wih kok mahal ya pilar ya? Sabar, sabar, sabar. Di sini ada ultra tentacle. Gak ada yang bisa bikin dua kali lipat nggak? Gak ada ya kayaknya ya. Yaudahlah, kita bakal beli yang ini aja teman-teman. Sekalian ngebantu gamenya begitu ya kan? Oke bang, nama gamenya apaan bang? Nama gamenya Atlantis Tycoon guys. Udah aku beli kan? Mana ultra tentacle? Mana cuy? Oh ini dia, tentacle dari SpongeBob. Mana ada SpongeBob tentacle? Warnanya kuning soalnya. Oke aku bakal beli yang ini, big tentacle. Tentacle besar, menghasilkan kerang warna pink, warna pelangi. Lanjut lanjut guys. Ayo ayo. Nah mantap ya. Wah cepat guys. Mantap gak tuh? Di sini ada nggak nih? Apa ini? Oh ini dia, 5000 starting gold. Oke okay. Mungkin aku bakal beli yang ini ya kan, 100.000 starting gold. Masuk akal sih ini. Boleh-boleh guys, kita bakal beli yang ini. Gak apa, let's go. Dan dengan begini duit kita langsung 100.000. Kita fokuskan untuk upgrader dan juga tentakel-tentakel ini ya. Karena ini adalah penghasil duit kita. Ayo ayo. Oh, ternyata di sini mata uangnya adalah kerang, cuy. Putra duyung suka pakai kerang begitu ya buat beli cilok ya. Eh, jangan beli yang itu, Tugu Boy, itu mahal sumpah. Untungnya gak kepencet-kepencet sih, cuma duitku kurang begitu ya kan. Aduh aduh, itu gila sih, mahal banget itu. Oke, conveyor lagi yang kedua. Oh my god, man. Big tentacle 40.000. Wah, gak masuk akal. Apa ini? Atlantera upgrader. Wah gak masuk akal guys. Makin lama makin mahal. Wah aku kejepit. Aku terjepit di dalam sebuah kerang. Sabar ya guys ya. Aku bakal upgrade dulu. Sekarang sudah yang warna hijau. Mungkin aku bakal tambahkan ini. Tembok. Oh my god, tembok. Nah, nah lumayan. Oke okay. Wah ini nih. Ini kayaknya Tugu Boy perlu AFK ini. Perlu AFK dulu ya. Wih tapi duitku kenceng guys. Coba lihat, 100.000 loh. Keren gak tuh? Wah itu semua berkat dari tentakel-tentakel kita. Aku bakal beli lagi big tentacle. Gak perlu AFK dulu dah. Lanjut dulu guys. Kasih gerbang dong. Gerbang gini doang harganya mahal juga ya, 25.000 cuy. Oke okay. Kasih dinding. Mantap. Kasih gerbang.
Nah, seenggaknya kita harus kotakin dulu lah, biar nanti kalau kita diserang aman seenggaknya teman-teman. Apa itu? Aku ngelihat kayak ada seseorang di sana. Haruskah kita lawan? Ayo, apa ini? Hey, manusia ikan guys. Mampus kamu manusia ikan. Lumayan aku dapat gold, tapi gak seberapa banyak juga. Wah, aku sekarat guys. Bayangkan, kok hilang? Lah kok hilang tiba-tiba harta karunku? Yah, ya udahlah. Kayaknya gue bakal balik aja. Kita bakal ngefokus ngebuat benteng, minimal kotak dulu ya kan. Nah, oke. 10.000 kan harusnya. Selanjutnya 10.000. Apakah di bawah sini ada chest? Kagak ada, udah kosong. Oke, sabar. Aku bakal balik. Kamu bisa nggak renang lebih cepat? Hey, putra duyung, hey. Ini kamu renang. Aduh, jatuh lagi. Bisa-bisanya loh. Renang jatuh, guys. Gimana ceritanya renang bisa jatuh? Nah, udah 100.000 lagi. Mantap, gaming. Ayo. World Dream yang kedua harganya 75.000 ya. Lumayan mahal, guys. Mungkin saatnya aku bakal beli pedang yang kedua. Widih. Oke, ini ada pistol nih. Nah, ini berguna banget nih. Aku bakal pakai pistol ini, teman-teman. Mantap. Kemudian senjataku juga ini. Nah, wehehe. Widih, aku adalah seorang Raja Poseidon. Tembakan listrik. Kesetrum semuanya dong. Ini bolt gun kan, tembak listrik. Berarti kita bakal kesetrum semuanya nih selaut. Nembak orang bakal kesetrum sendiri guys. Kagak masuk akal begitu ya. Sabar. Hampir aja kelewat yang itu. Seenggaknya udah lumayan, udah kotak begini ya. Berarti gerbangnya cuma ada dua. Nah, di sebelah sana juga ada chest. Apa ini? Plasma pistol. Nanti. Gue bakal fokus untuk ngebeli tentakel yang big itu lagi. Yang harganya 70.000 guys. Oke, sambil aku lewat, sambil kita bakal collect juga. Ini chest kita juga bakal ambil, cakep. Ya, gak seberapa banyak sekarang ya. Udah rugi guys, lebih banyak chest kita yang ini. Ayo dibuka pintu gerbang Seruput Gaming. Oh, ini adalah markas di mana tempat farming-farming dari kerang-kerang tercinta begitu ya. Ayo, big tentacle and huge tentacle. I love huge tentacle. Makin banyak, makin banjir, makin rame, makin gaya. Ayo, 35.000 chest building. Aku bakal beli ya chest building ya. Oh my god, man. Oh my god, makin keren aja nih bangunan. Ada lantai 2 harganya 300.000. Oh my god, makin mahal ya. Apa itu? Axe support. Kita bakal tambahkan aja dah. Axe support. Apa ini, cuy? Floor extension 10.000 harganya ya. Pilar 40.000. Pilar 160.000. Oh, ini bakal jadi kerajaan yang gede banget deh kayaknya deh. Iya enggak sih, guys? Iya deh kayaknya deh. Sabar ya. Aku bakal kumpulkan duit lagi. Ayo, mantap. Aku dapat 76. Bisa enggak ya buat ini? Belum bisa ya. Harus 90.000, guys. Sabar. Balik dulu sebentar. Nah, 90.000. Wah, ini kayaknya Tugu Boy mesti AFK nih. Saat yang tepat sekarang, ntar lagi. Seaweed upgrader, let's go. Tuh kan, harganya udah mulai mahal ya. Sabar teman-teman, Tugu Boy bakal AFK sebentar. Oke, langsung kita bakal upgrade. Wih, ekorku ya. Kotak sekali kayak ikan guys. Siap dipotong ini, jadi cilok ikan. Huge tentacle. Seaweed upgrader, let's go. Kita bakal semuanya untuk duit-duit kerang-kerang begitu ya kan. Biar kalau upgrade bakal jadi cepat, gak usah AFK teman-teman. Ya sebetulnya di sini kita bisa beli lagi pakai Robux, tapi kayaknya nggak dulu deh. Tahu begitu kita bakal beli yang ini aja begitu ya kan. Daripada kita tambahin duit tadi. Ya udahlah, gak apalah. Ada bus juga loh. 2 kali gold 1 jam, murah banget. Ini murah banget guys. Kalian harusnya pakai ini. Ini murah banget soalnya. Oke, sabar. Sekarang ada conveyor lagi di sebelah sini. Nani, masih ada ternyata. Kita bakal upgrade ke huge tentacle. Kemudian habislah duit kita dalam sekejap. Sabar. Aku bakal upgrade mungkin yang pilar ya. Aku penasaran dengan yang pilar. Atau kalau nggak yang ini, floor extension. Apalagi nih guys. Oh, fondasi. Oke. Pilar cuy. Nah kan kelihatan lebih keren kalau ada pilar-pilarnya. Skinic vegetation. Gini doang 110. Waduh guys. Beberapa kayak tanaman-tanaman liar begitu ya. Duit kita yang asalnya 1,2 juta habis dalam sekejap guys. Ayo, Wall Trim, let's go.
ada wall juga. Widih. Apa? Walah cuman gini doang. Oke, oke. Ini kayaknya di bagian tengah ini bakal ada sebuah kayak kerajaan ya. Pilarnya bakal 4 kan? Masa 2 gini doang? Jelek dong. Castle Frontier. Nah, kan ada castle-nya, guys. Wah, mantap ini ya. Sabar, kalau begitu Tugu Boy bakal lanjut AFK lagi nih harus. Aku adalah titisan putra duyung dari Dewa Cilok, Dewa Lautan. Udah gila, Bang. Yoi. Oke, sabar guys. Nah, saking gabutnya begitu ya. Lanjut lagi teman-teman. Kita bakal ngebuat a huge tentacle. Kemudian bla bla bla. Oh my god. 1 mil. Oh bukan 1 million ya. Aku kira 1 miliar. Ada tembok. Aku bakal bikin tembok. Mana cuy? Oke lumayan. Sabar guys, sabar guys. Harusnya sekarang duit kita jauh lebih kenceng begitu ya. Tuh, coba lihat. Aku tinggal bentar aja udah 300 ribu loh. Chest door. Kasih pintu. Ih susah. Buka pintunya. Widih, ada animasinya juga. Lantai 2. Apalagi nih ya? Plan decoration. Oke. Eh, kok malah macet diriku? Wow, jadi kayak gini, guys. Gila gak sih? Gila. Keren. Oke, sabar. Aku bakal upgrade juga nih untuk wall trim, kemudian yang wall yang kedua. Nah, kan makin tinggi. Wow, rampart. Wow. Ada penyusup. Tembak dia, guys. Belah sini kok, ha? Ada bolt gun. Bom. Get away. Teman kita apa? Subscriber apa? Sabar, guys. Bukan. Dia orang asing. Dia orang luar Indo. Hajar. Putri duyung laknat. Pergi kau. Bom and boom. Enggak, dia baik kok. Oh my god, man. Oh my god, dia punya trisula, kocak. Udah, woi. Hey, damai, woi. Aku tadi tidak menyerang dirimu, woi. Damai dong. Nah, gitu. Hus, pergi. Wah, dasar, guys. Tiba-tiba aja dia menyerang begitu ya. Kan coba lihat. Tunggu, woi, sampai bersembunyi di dalam rerumputan, tapi ya jelas kelihatan sih. Woi, bisa ngeluarin tsunami. Woi, parah. Wah, kita diserang, guys. Wah, ini nih gara-gara gerbang kita mungkin. Ah, dia masuk dari mana coba ya? Waduh, sangat berbahaya. Get away, ya, kita diserang, guys. Ya, mati, awas kau bakal ku balas dendamku, teman-teman. Mana kau, ha? Kok ekorku hilang? Oh, jangan-jangan dia mau curi-curi. Iya nggak sih? Waduh, bahaya ya kalau dia sampai curi-curi. Mana kamu, ha? Mana dia sekarang, guys? Bisa-bisanya dia bisa masuk begitu ya? Masuk dari mana dia coba? Sabar. Tunggu, gue bakal pakai dulu nih. Wehehe, kok hilang? Mana? The tail is free. No, hilang guys. Unequip. Ayo. Mana ekorku? Nah, gini dong. Biar kelihatan tampan begitu ya. Ah, udah. Lanjut. Tiba-tiba kita malah diserang. Aduh, bisa-bisanya begitu ya. Oke. Let's go. Wall rampart mahal ya cuy ya. 1 juta guys. Berarti kalau ada 4 total 4 juta dong. Sabar. Kita bakal bikin yang murah-murah dulu aja. Nah, itu yang nanti dulu. Sayang cuy duit kita cuy. Nah, upper platform Royal Yellow Tail. Nah, ekor baru dong. Ekor baru. Mantap jiwa. Kok gak ada ekorku? Oh udah ganti guys. Yeay, aku ekor kuning warna emas. Keren kan ekorku? Sak launcher 2,75. Upper platform 2,2. Wih, mahal-mahal ya. Pantes lah ini masih baru juga sih. Makanya semuanya mahal cuy. Plasma pistol. Nah ini dia nih. Saatnya kita pakai pistol ini guys. Biar makin bagus begitu ya. Nah itu yang dipakai dia tadi. Ih, pantes sakit banget begitu ya. Sisa duitku 176. Mana yang bisa kita beli? Yang bawah. Kayaknya masih belum bisa ya. Pilar cuy. Pilar 160. Nah, oke. Wey guys, penyusup. Wah, ini orang ini bocah emang ya. 10 juta. Semoga aja cukup ya. Pertama-tama Tugu Boy seperti biasanya ya.
Kita bakal fokus untuk dropper-dropper yang tercinta. Oh my god, berjuta-juta guys. Dan sekarang kerangnya juga udah bentuk kayak berlian diamond terbalik kayak begitu ya kan. Ini gede banget loh tentakelnya loh. Oke, apakah bakal ada conveyor lagi? Masih ada teman-teman. Look at this. Masih ada cuy. Dan sekarang harganya 2,5. Oh no, huge tentacle. Oke, warna biru ya kan. Menghasilkan diamond guys. Udah gak menghasilkan kerang lagi begitu ya. Awalnya kerang-kerang, sekarang udah berubah jadi diamond. Dalam sekejap langsung jutaan guys. Sabar. Tugu Boy kayaknya bakal upgrade untuk bagian yang ini dulu. Nah, apa ini guys? Walah, lah, kok banyak-banyak ini? Buat apa ini, ha? Tiap hari ganti ekor nanti ini dong. Oke, kasih vegetation, mantap. Biar terlihat natural. Kemudian di sini kita bakal kasih tangga menuju ke istana kita yang tercinta. Nah, let's go. Ini adalah istana kita. Harganya 1,45. Masih belum sampai kita. Aku penasaran dengan rampart. Kita bakal beli yang rampart aja kah? Yang bagian depan ya. Wall rampart. Oke, let's go. Oh, semacam kayak begini. Mahal ya harganya ya. Upper ladder. Di atas apakah ada lagi? Hey, karena aku pakai ekor, aku berarti tidak bisa naik dong. Yes, aku tidak bisa naik. Percuma aku beli tangga ini. Front tower 1,5. Oke. Menarik itu. Kayaknya aku bakal beli yang itu dulu guys. Sabar, ini duitku udah ada 2,25 juta ini. Sangat cepat sekali sekarang duit kita begitu ya. Let's go. Ekor kita lucu juga ya kan. Kalau goyang-goyang. Front tower. Mana guys? Apalagi nih? Astaga, ini orang datang lagi. Kenapa kamu dia suka ganggu Tugu Boy? Aku ini masih ingin membangun begitu ya kan. Front tower yang kedua 3,5 juta. Wah, kagak cukup boy, kagak cukup duit kita. Sabar. Yang ini 1M. Sak launcher 2,75. Sabar. Itu masih belum bisa begitu ya. Wah, ini kita bisa nih beli yang ini nih. Spiral tower. Kemudian ini spiral decoration. Udah gitu doang, mahal kali. Ada tsunami guys. Nah, tsunami 50.000. Ho. Akhirnya I am the Triton. Oke, back tower 1 juta. Water pulse reveal 200.000. Kayaknya bisa sih aku beli. Mau beli itu apa? Boleh. Sabar guys. Ini apa nih? Wall rampart lagi. Aku bakal collect dulu aja ya duit kita ya. Wih, duit kita dalam sekejap udah jutaan ya teman-teman. Keren kan duit kita? Wall rampart. Oke. Kemudian upper ladder. Nah, wah, hampir selesai kita guys. Hampir selesai. Semangat. Back tower kita bakal beli. Kemudian yang ini juga. Water pulse. Nah, water pulse rival. Poison bow, mahal cuy. Sabar. Mana, aku mau lihat. Oh, ini senjata yang tadi. Yang sangat-sangat oke. Water pulse rival. Bakal sakit banget, tapi attack speednya rendah begitu ya. Sabar. Duit kita berapa nih? Ayo, dikit lagi. Dikit lagi, kayaknya Tugu Boy bisa upgrade yang itu tuh. Castle itu tuh. 1,45 kan? Iya, betul sekali. 1,45 juta guys. Nah, bisa kali ini udah. Orang itu kok bisa masuk ya? Padahal udah kututup kayak begini loh. Masih aja bisa masuk dia. Nah, castle. Widih, istana kita yang tercinta. Di dalam isinya masih cukup banyak. Royal carpet, castle door, dan juga ada tower. Sabar teman-teman, gue bakal balik dulu. Kita bakal langsung kolek-kolek lagi. Atau kita mau upgrade dulu ya. Upgrade berapa tadi harganya? 1 juta ya. Sabar. Aku mau lihat dulu. 2,95. Dan itu kayaknya bakal ada 5 lagi kayaknya. Butuh 10 juta lagi guys. Biar bisa upgrade. Gimana nih? Mau AFK dulu nggak? Boleh ya. AFK dulu. 10 juta cepet kok. Let's go. 12 juta. Langsung kita bakal upgrade untuk conveyor tentakel-tentakel biar makin cepat. Oke. Lanjut. Tuh. Udah 3 juta aja teman-teman. Lanjut.
3 juta lagi, guys. Astaga. Ini butuh berapa tentakel lagi nih? Kok masih banyak kayaknya tentakelnya ini? Kecil-kecil soalnya ya. Mungkin 2 lagi? Mungkin. Dan itu butuh sekitar 9,5. Aku gak tahu, mungkin di sebelah sini bakal ada lagi atau enggak. Sabar, guys. Kita bakal coba ngebangun apa yang kita bakal bangun begitu ya kan. Dalam sekejap ya, udah jutaan kita, guys. Kita menjadi seorang putra duyung jutawan. Itu adalah castle kita. Keren kan? Oke, yang belum yang mana? Ini butuh 2,5 front tower. Mau beli nggak? Boleh, boleh, boleh. Front tower, let's go. Jadi keren banget, guys. Jadi keren banget, kayak ada kayak pilar-pilarnya begitu ya. Sabar, sabar, sabar. Tinggal yang mana lagi nih? Yang ini belum ya. Wall rampat, let's go. Upper ladder, nah. Akhirnya tinggal yang belakang ya. Yang belakang murah, tinggal poison bow sama back tower yang kedua. Oke, kita berenang di dalam castle-castle tercinta. Sabar, sabar. Yang bagian castle juga belum ya. Aduh, belum, guys, yang bagian castle, guys. Kayaknya Tugu Boy bakal fokus dulu untuk yang bagian dalam castle begitu ya. Sabar, sabar, sabar. Biar makin keren. Nah, kan butuh karpet dan juga yang lain-lain tuh katanya tuh. Castle door, alright. Kemudian tower, oke. Kemudian aku bakal buka. Dan di sebelah sini ada royal carpet. Meremperortel. masih banyak teman-teman, duitku habis. Oke lah, guys, kayaknya mungkin sekian dulu ya video kali ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin lanjut, jangan lupa kalian komentar di bawah mau lanjut lagi atau tidak, oke? Subscribe buat yang belum subscribe, kasih like juga. Bertemu lagi dengan Tugu Boy di video akan datang. See you next time, bye-bye.